semua. Hari ini cuaca di sini cukup cerah ya. Ada matahari, saya berani melotot ke matahari sekarang. Apa kabarnya yang ada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia? Terima kasih banget sudah subscribe channel aku dan selalu ngikutin perkembangan channel aku. Dan buat teman-teman yang baru melihat tetapi belum klik tanda merahnya, tolong di subscribe ya. Oke, saat ini aku ada di Hazelhead Park yang dimana dekat dengan rumah aku, hanya walking distance. Nah, ini khusus taruh tanaman bunga rose. Bunga rose yang biasanya di spring dan summer itu growing beautiful, tetapi saat ini mati sejenak. Nah, ini adalah patung dari untuk kenangan disaster Pipe Alpha yang terjadi di 1988 di bulan Juli. Oke, sekarang aku mau ajak kalian keliling-keliling di taman ini yang sangat terkenal di Aberdeen, Scotland. Jadi kalau kalian visit Scotland harus ke tempat ini. Dan saya beruntungnya dari tempat aku adalah sangat walking distance. Oke? Good morning for everybody, the one in Indonesia and outside Indonesia. Thank you for open my channel and then we go now. Oke? Halo. Hai. So, ini teman-teman semuanya adalah bunga rose. Jadi kebayangkan kalau saat itu aku liput di bulan spring ya, atau di bulan untuk summer, September, August. Dan kalau springnya itu di bulan Maret ya, mulai April. Nah, ini bakalan berwarna-warni sekeliling kita ini. Tapi sayangnya saat ini aku meliputnya itu di winter. Ya, di winter. Dan kebetulan di sini tidak terlalu banyak orang karena habis New Year. Jadi aku mau kasih selamat juga buat teman-temanku yang ada di Indonesia. Happy New Year 2021. Semoga hidup kita jauh lebih baik dari tahun sebelum-sebelumnya. Dan kita dipanjangkan umur. Dan kita terhindar dari pandemik yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia. Nah, aku mau ajak kalian. Seperti inilah situasinya. Sebetulnya tamannya agak luas dan banyak bangku-bangku. Kebayangkan kalau misalnya kita jalan-jalan di sini lagi musim panas atau spring, itu beautiful banget. Spotnya bagus banget ini dan akan penuh. Tapi karena saat ini winter, jadi orang hanya untuk jalan kaki, tidak ngetem. Seperti itu. Kita sejenak berhenti karena suamiku foto aku. Oke, nah ini aku mau sudutkan dari sini ya. Jadi kalian bisa lihat dari jarak jauh seperti ini. Nah, itulah. Ya, kalian bisa lihat kan semuanya. Nah, di salah satu sudut ini adalah tempat suamiku berjalan kaki kalau tiap pagi dan tiap sore. Gitu. Ya. Nah, ini bagian section bunga yang lain. Jadi kalau di UK itu lebih dari 20 jenis bunga rose. Ada yang kecil, ada yang asli sini yang bunganya besar-besar, dan ada juga rose yang dari hutan. Jadi wild rose, dan itu nggak pernah mati, dia selalu berbunga. Kita nggak tahu kenapa, tapi saya bacanya seperti itu. Nah, kalian lihat, inilah jenis rose yang liar, karena dia bertahan sekali, yang lain sudah mati. Mati sejenak, lihat kan ya. Jadi, wah, my husband sudah jauh dari tempat. Jadi inilah tempatnya. Nah, kebayangkan kalau misalnya kita jalan di sini pada summer, summer time, dan pada saat spring, itu beautiful banget. Nah, ini kalau ada yang taruh sesuatu di sini, biasanya ada satu penghargaan buat orang yang lurus sekali. Ini semuanya bunga rose, makanya dibilang rose garden di Hazelhead Park. Beautiful banget. Aduh, ini aku meler. Kalau winter tuh, biarpun kita nggak flu ya, insya Allah selalu deh hidungnya keluar cairan.
untuk tembus ke sana. Nah, ini semuanya bunga rose. Bunga rose. Kebayangkan warnanya seperti apa? Aduh, saya looking forward banget. Menanti banget kedatangan di bulan Syawal banyak umur, di bulan April, Maret dia akan bersemi kembali. Lihat tuh. Bunga rose memang cinta di udara yang sejuk. Aku juga nanam bunga rose di Jakarta, itu ditaruhnya tidak terlalu jauh dari pekarangan yang tertutup. Tidak direct sun. Nah, lihat deh. Ini ice. Ice semua. Sudah beku. Kolam pond. Kayaknya mungkin ada binatang bebek kali kalau hari-hari biasa sebelum winter. Oke, teman. Kayaknya kita harus keluar dari sini. Takutnya kalian bosen. Kita lihat aslinya Hazel Head Park, oke? Queen Mother's Garden. Oh, this is Rose Garden. Rose? Yes, I know. Rose Queen Garden. Queen Mother's Rose Garden. That other one was different. Oh, this is? This is the Queen Mother's Rose Garden. Oh, jadi setiap spot itu ada nama dan orang yang menanamnya. Jadi ini dari Queen Mother's? Ah. Oke. Suamiku fotoin aku kayak nggak ikhlas kok pakai pret. Oke, okay. We can walk outside. This is open by the queen. Oh, oke. Kita tuh selalu kalau nggak ada orang romantis, tapi kalau ada orang dia pura-pura nggak kenal aku gitu. Nah, ini many different kinds of roses. I know, I okay. There is a 20 I read. Look, ini salah satu pohon yang aku mau bawa ke Jakarta karena lucu. Rhododendron. Lucu. Dendron. Aku nggak bisa nyebutnya, suamiku yang bisa. What is this, Daddy? It's not sage. It's a wild plant of some sort. Okay. Beautiful kan? Jadi kita kalau summer time tuh bisa duduk-duduk di situ, kita bawa barang-barang piknik. Dan ini biasanya, yeah, biasanya kalau di sini tuh chair-chair gini itu tuh nggak dari pemerintah, itu dari sumbangan orang. Makanya suka ada nama-nama di kursi masing-masing. Tuh kalian lihat kan? Itu.
ini bukannya snow tapi air hujan yang memang frozen jatuh gitu. Aku kelihatannya mau balik di tempat kita awal mula start ya, dan aku harus jalan hati-hati karena licin. Ownerku lagi sibuk di ujung sana, jadi aku nggak perlu pakai senjata menggonggong. Mama manggil dia, biarkan dia datang kepadaku. Cakep banget deh, kamu bisa bayangin nggak teman-teman? Kalau ini itu lagi spring atau summer, ya setiap sudut bunga rose. Going crazy to thinking about it. Okay. Jalan lagi. Sebelum mataharinya udah mulai hilang, suamiku tuh kelamaan jalannya. Nah, ini bisa kamu lihat. Kalau kotor gini nih, ini nggak dibersihin karena ada kotoran binatang. Sekarang kita menuju keluar, keluar dari area rose garden. Di sini juga ada kalian bisa lihat apa ini, Freedom with Her Dove of Peace 1953. Teman-teman, ini adalah map di mana tanaman rose itu. Jadi ada nama-namanya. Jadi kalau kita pengen tahu warnanya apa, namanya apa, adanya di sini. Oke, dan ini adalah explanation dari garden yang ada di sini. The one the plant I showed you in the shop for sale. This is the old one. Wow. Can you remember the name of it? No. James Bond. Corkscrew Basil. Ada nggak tanaman judulnya James Bond? Tuh, bagus banget. Nah ini kelihatannya ranting-ranting mati, tetapi nggak mati teman-teman. Nanti dia akan bloom again. Pohon pinusnya tinggi banget ya. Tinggi banget ya pohon pinusnya. Seperti pohon Natal yang ada di mall-mall tingginya. What garden is this, Daddy? Hello. This is the memory path. Oh. All the stones have memories about people. Nah, ini yang tadi suamiku bilang setiap tiles yang ada di sini itu ada memorinya. Nah, ini ada. Gak tahu ini batu kenapa ada di sini, mungkin dari dulu awalnya sudah di sini. Ada tulisannya, I'm coming now. Ini kira-kira untuk apa ya teman-teman?
Tadi aku bingung banget, ternyata ini itu dari salah satu artis. Artis seni. Aku susah liatnya. Nah itu. Jadi ini merupakan hasil karya artis. Tujuannya nggak tahu bikin apa itu. Kita balik menuju kendaraan kita. Jadi terima kasih teman-teman udah nemenin kita ya jalan pagi-pagi. Look, a beautiful tree. You stand over there. Oke, teman-teman, makasih banget. Aku mau say goodbye sama kalian di belakang. No, teman-teman. Oke, teman-teman, makasih banget udah nemenin acara kita jalan-jalan sore hari dari pagi sampai sore. Oops, banyak orang. Sorry. Suamiku sudah jalan jauh. Suamiku tuh orangnya maluan kalau aku lagi gini nih, tuh dia jalannya maunya buru-buru. Dia nggak mau. Ternyata ada orang aku lagi ngoceh-ngoceh sendiri. Let's see. Itu ada taman untuk bermain anak-anak playgroundnya. Pasti bingung. Musim snow, semua taman akan tertutup salju. Itu akan jauh berbeda pemandangannya. Nanti aku liput juga buat kalian ya, berbagi buat teman-teman yang belum pernah nyentuh salju. Nanti aku kirimin gambarnya. Oke. Okay. Nah, ini yang aku bilang maze. Jadi kelihatannya nggak dibuka. Jadi kita bisa main hunting-huntingan di sini cari jalan keluar. Oh ya, ini maze. Tapi ditutup. Karena COVID. Ini namanya, teman-teman. Tadi kita ke Rose Garden. What number, Daddy? The Rose Garden. 5 and 6. Tadi kita lokasinya ada di sini nih teman-teman. Nah ini keterangan yang ada di taman ini. Aku udah liput Pets Corner. Nanti videonya kalian lihat ya. Tuh ini map-map yang kalian harus siapin. Oke, teman-teman, kita sudah jalan sekitar 1 km mengelilingi Taman Hazelhead Park. Nah, ini masih belum terlalu winter di sini karena snow-nya belum ada. Aku akan liput lagi buat kalian yang ada snow-nya semua nanti. Insya Allah di bulan Februari awal snow akan datang di Scotland. Oke, kita sampai ketemu lagi. Terima kasih banget sudah nemenin aku olahraga dengan suami. Olahraga. Pagi, siang, sore. Gimana dengan kalian? Oke, bye. Suamiku belum bilang say goodbye. Hey. Say goodbye. Bye-bye. See you again. Malu karena di belakang banyak orang.